pasang buat ngeling ya. Nah, ini yang bawah itu rig Motorola. Yang rig Motorola buat nembak ke RPU dawa mancung, yang RPU HT biasa. Nah, kalau yang atas ini rig jeloknya, yang ngeling pakai aplikasi jelo, yang menggunakan HP Android bisa berkomunikasi ke HT analog. Nah, ini buat yang di luar kota mau berkomunikasi dengan rekan-rekan anggota Rapi yang ada di seputaran dawa mancung, Tia Dayeuh Luhur, Wanareja, Majenang, dan Karangpucung, bisa melalui link aplikasi Jelo. Begitu ya. Untuk channelnya, channel Rap Jelo Rapi Dawa Mancung kalau nggak salah ya. Apa udah ganti? Kalau kemarin itu Jelo Rapi Dawa Mancung kayaknya sih udah diganti kalau nggak salah. Nanti saya masukkan di link deskripsi dari luar pulau, mungkin ada yang mau bergabung berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di seputaran Dayeuh Luhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung, bisa lewat aplikasi Jelo. Untuk seputaran mungkin Bumiayu, ke selatannya Pantura, tuh Cirebon, Kuningan, masih termonitor di HT analog ya, di frekuensi FHF 14.238, outnya inputnya di 14.078. Kalau dupleknya min 160, buat yang digitalnya nyampe 14.2380 berarti duplek minnya 1.600. Untuk yang jangkauan RPU Dawa Mancung yang HT analog atau VHF sudah menjangkau seputaran Cirebon, Kuningan, Bandung, terus ke timurnya apa aja ya, Purwokerto, Aji Barang, Banyumas, Purbalingga, terus Banjarnegara, ke selatan mungkin Pangandaran karena kesananya udah lautan, Pangandaran masuk udah kejangkau, terus Cilacap, ke utara Bumiayu, Pemalang, kemarin udah ada yang masuk dari Pemalang, terus yang dari daerah Guci juga, terus dari Tegal, pokoknya udah masuk ke frekuensi VHF yang di RPU Dawa Mancung. Nah, ini kita link supaya bisa seluruh Nusantara menggunakan HP ya, biar yang dari HP mau berkomunikasi ngebrik ke HT bisa menyapa rekan-rekan yang ada di seputaran yang disebutkan tadi, atau rekan-rekan Rapi juga yang dari seputaran Dawa Mancung lagi keluar kota bisa menggunakan aplikasi Jelo itu ya. Nah, ini sekarang semoga lancar. Kemarin trouble-nya ini kembali dari sini ya, dia balik ke menu utama. Kalau balik ke menu utama hanya yang dari Jelo ke RPU masuk, tapi dari RPU FHF analognya masuk ke link Jelo nggak ada suara, nggak bisa masuk. Kita mencoba selama perbaikan yang ini, kita mencoba menggunakan komputer sebagai servernya. Nah, ini komputernya, nanti kita istirahatkan, kita coba yang ini, yang
dari celonya. Ya, doain semoga lancar biar seluruh Nusantara bersatu, rapi, jaya di udara. Tetap semangat dan semangat menebarkan kebaikan. Oke, buat rekan-rekan yang setia nonton channel YouTube kami, mohon dukungannya, mohon supportnya supaya tetap memberikan ya seputaran dunia teknisi RF. Pokoknya dunia teknik aja lah, nggak dikhususkan ke RF. Ya yang lain juga kadang kan ngupload servisan, nyerpis-nyerpis elektronik. Ya tolong buat rekan-rekan di subscribe channelnya, yang buat yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Saya doakan, saya hanya bisa berdoa semoga rekan-rekan, teman-teman yang sudah subscribe channel saya tambah rezekinya, sehat selalu, rezeki dapat rezeki yang melimpah, barokah, berkah, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih buat yang telah mensupport ya, yang telah mensupport untuk kelancaran berkomunikasi, yang telah memberikan rig jelo RPU-nya, rig analognya ini, terus komputer juga ada, kemarin butuh modem dikasih modem, semua peralatannya ini dikasih cuma-cuma sama 11 BTZ ya yang ada di Papua sekarang. Mohon doanya biar selamat di Papuanya, disehatkan, dilancarkan rezekinya buat 11 BTZ. Terima kasih juga buat rekan-rekan Rapi Dawa Mancung yang telah mendukung berdirinya dari pembangunan awal RPU di titik nol itu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat Paketu 11 Lub ya, 5 uniform Bravo yang mau ditempatkan. Ya ini saya berada di 85 nya 11 Lub ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.